Ada orang bekerja 20 tahun, 30 tahun tak pernah bayar zakat pendapatan. Tolong cek balik. Ada orang beli rumah 20 tahun lepas, ustazah makcik beli masa kerja dulu ni, sekarang tak habis lagi. Dulu mana ada Islamik, sekarang dulu beli konvensional. Makcik kalau dah tahu wajib tukar kepada Islamik. Ustazah rugilah sikit, memang nampak rugi di dunia tapi untung di akhirat. Siapa nak mengejar keuntungan di dunia, na'udzubillah, rugi di akhirat tak boleh diganti. Rugi di dunia boleh top up balik, boleh usaha balik. Tapi rugi di akhirat, na'udzubillah, takut menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa riba ini dosa yang berat. Ada orang beli kereta, beli barang dalam rumah, beli ansuran mudah yang bercampur dengan riba. Saya tak nak sebut produk apa, bahagian apa, mana-mana. Tapi hari ini banyak produk ansuran mudah. Kita seronok beli ansuran sebab sekaligus dapat sofa baru, dapat TV baru, semua baru, perabot semua baru, semua baru nak raya. Contohlah. Tapi beli dengan ansuran mudah, kemudian kita bayarlah RM300 sebulan. Sebab katanya kau nak beli semua baru ni memang taklah ustazah, jumlah semua dan RM20,000. Memang seronok semua baru. Tetapi rumah kita jadi panas, rumah kita na'udzubillah malaikat rahmat tak masuk. Kita memang selesa atas sofa, tapi sofa itu tidak memudahkan kita ibadah. Duduk atas sofa yang selesa itu memberatkan kita daripada membaca Al-Quran dan sebagainya. Tidur itu bukan tidur yang menguatkan badan. Sebab barang-barang yang kita beli itu bercampur dengan riba, dicatat dosa sepanjang kita membayar. 5 tahun, 6 tahun. Masyarakat kita perlu faham tentang perkara ini. Sebab apa? Bab rizki, bab harta benda, subhanallah, ia memang akan mempengaruhi kebahagiaan, ketenangan hidup kita. Hati kita takkan tenang. Rupanya kita hidup dikelilingi benda-benda yang bercampur dengan syubhah, benda yang haram. Na'udzubillah min zalim. Kemudian yang kelima, kita akan ceklah bab haji. Saya akan tanya, encik, encik mampu tak pergi haji? Saya tak mampu, ustazah. Encik guna kereta apa? Saja je tanya soalan tu kan. Dia pun cakap, kereta ada berapa biji? Dia pun sebutlah, adalah 3 biji. Rumah ada berapa? Encik masih cakap encik tak mampu nak pergi haji. Yelah ustazah, semua tu bayar, semua hutang belaka. Kalaulah mati encik, belum tentu encik boleh lepas dengan jawapan saya tak mampu pergi haji. Apa maksud ustazah? Saya memang dah daftar bayar RM1,300 basic kan? Ha, saya dapat tahun 2060. Encik tak top up ke cukupkan RM10,000? Kenapa nak cukupkan? Sebab apa saya pernah tanya tabung haji, kalaulah kita cukupkan dalam RM10,000 basic tu kan? Maka insyaAllah akan masuk shortlisted lah. Akan masuk senarai pendek, akan pergi mungkin 2-3 tahun lagi akan pergi. Encik sebenarnya sudah di kalangan mampu. Encik top up penuhkan dulu dalam akaun. Kalaulah belum dipanggil, kemudian meninggal dunia, insyaAllah encik tergolong di kalangan orang yang berusaha untuk menunaikan haji tetapi tidak mampu dari sudut tak dipanggil. Tak mampu ni dari sudut kesihatan, dari sudut kemampuan untuk tinggalkan tanggungjawab. Ada anak-anak kecil tak boleh nak pergi. Tak mampu yang lain, iaitu ada perang contohnya dalam on the way nak pergi, keselamatan. Tapi tak mampu antaranya juga dari sudut harta. Sebab apa? Lepas kita meninggal, tak selesai dengan soalan dan jawapan yang mudah. Contoh, apabila dihisap tentang kenapa tak pergi menunaikan haji. Adakah dengan kita jawab tak mampu, rasa settle tak dengan jawapan tu? Ha. Mungkin kita akan dihisap habis tentang harta kita. Betul ke makcik tak mampu? Asyik pergi Langkawi. Ha, contoh. Jalan sana, jalan sini boleh. Tu handbag tu, handbag pun dihisap. Handbag mahal-mahal tu. Baju ini, kalau semua ini tidak dibeli, mungkin insya-Allah mampu untuk sekurang-kurangnya RM10,000 tadi. Akan dicek pula tu gelang emas tu. Itu cincin tu. Ah, pasal emas tadi tak habis pergi cerita.